Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman. Jumpa kembali di channel Pangeran Kodok. Nah, apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga saya doakan, semoga saya selalu, dan saya doakan semoga rezekinya lancar semuanya. Amin. Oke, untuk di kesempatan kali ini admin akan bahas bagaimana cara menggunakan Aslomo untuk di aplikasi VPN. Nah, baik, kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, kita langsung saja masuk di aplikasi VPN. Oke, di sini kita langsung ketikkan untuk tanda plus yang berada di tengah ya. Jadi kita bisa ketikkan tanda plus yang berada di tengah. Di sini kita pilih new project ya. Oke, jadi kita pilih sebuah video yang akan kita buat slow motion ya. Jadi langsung saja kita klik untuk videonya. Jadi video ini yang akan saya buat, langsung kita klik saja untuk tanda panah yang berada di sebelah kanan. Nah, oke, jadi untuk sebelum kita buat ke slow-mo-nya, jadi kita putar terlebih dahulu ya. Nah, oke, jadi sekarang kita buat slow-mo-nya dengan cara kita ketikkan untuk split ya. Split yang berada di bawah, jadi kita tinggal geser saja di sebelah mana kita ingin buat slow motionnya. Nah, misalkan di sebelah sini saya akan buat slow motion yang langsung kita klik saja untuk icon menu split. Di sini kita split. Oke, dan di sini kita pilih menu yang kedua yaitu menu split ya. Jadi di sini split, yang pertama ada split dan yang kedua ada split ya. Jadi kita pilih split ya. Jadi kita bisa geser ya sesuai dengan keinginan kita ya. Misalkan oke, jadi kita speed, kita geser saja ini ke bawah ya, dan ini seperti ini saja. Oke, setelah seperti itu kita langsung klik saja bagian centang yang berada di bawah. Oke, jadi untuk yang pertama adalah kita buang terlebih dahulu untuk lagunya. Nah, setelah seperti ini teman-teman bisa tambahkan lagu untuk masuk di galeri. Nah, oke, jadi kita langsung saja masukkan di sini. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi slow-mo-nya sudah jadi ya. Teman-teman tinggal lihat saja di sini. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi cukup mudah sekali buat slow motion untuk di aplikasi VPN. Nah, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.